punya satu gagasan dan ini akan kita eksekusi buat Aceh. Jadi kita akan bikin yang namanya Youth Creative Hub. Hub untuk pemuda talenta. Segera kita akan eksekusi ini. Dan saya sangat berharap kawan-kawan semua itu antusias dan bisa bergabung, siapapun ya, terbuka. Nanti kita akan cari satu tempat di mana di tempat itu kita semua bisa belajar. Kita semua bisa menggagas apa yang kita impikan. Lalu center itu nanti juga akan membantu selain membekali yang namanya keterampilan-keterampilan, skill yang langsung bisa dipakai sejumlah platform digital global untuk ikut membantu. Nanti ada Google, ya, Facebook, terus kemudian TikTok dan lain sebagainya untuk bisa share knowledge dan membuka kesempatan-kesempatan buat kawan-kawan di sini. Saya ingin ada semacam gebrakan buat generasi muda Aceh. Kita ini yang menentukan masa depan Aceh, kawan-kawan semua. Ya, masa depan Aceh itu bukan orang lain yang tentukan, tapi kawan-kawan semua yang ada di sini. Sementara lagi kami-kami ini beranjak, adalah senja. Tapi kawan-kawan ini akan menentukan 10-15 tahun lagi wajah Aceh ke depan.